Baik, selamat datang dan selamat bertanding sekalian kepada kedua kesebelasan yang sudah hadir pada sore kali ini, di mana ini merupakan pertandingan lanjutan di putaran pertama Liga di babak yang kedua tahun 2024 yang disponsori oleh PT Bayang Anis, spesialis transporter BBM Industri, Koperasi Merpati, Tim Sepak Bola Adesian, dan juga Nabu Corporation. Pertandingan yang akan dilangsungkan oleh kedua kesebelasan untuk bisa bertarung memperebutkan semua tiket ke putaran kedua. Seperti ini saudara, seperti sama-sama kita ketahui tahun lalu, kesebelasan Regat keluar sebagai juara. Dipastikan langkah kesebelasan Regat untuk bisa mempertahankan singgasana juara mereka akan sangat. Naila sama Persegras. Dan dokter nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Naila turun dengan penjaga gawang panjang nomor punggung 3. Bertanding berhadapan dengan kesebelasan lokal semua, bangku lokal. Ditemani Wakil Ardiansyah mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sekalipun saudara penonton, kick-off sudah bergulir dan tim bola dalam pengerasaan pemain kesebelasan Persegas mempermainkan bola di area pertahanan mereka sendiri. Kita saksikan saudara penonton, para pemain kesebelasan Persegas melakukan pengerasaan bola. Kita lihat mencari rekan orang bola ketengah Pondok Aren, Naila sama Persegas joglo. Saudara penonton terus mendapatkan pressing dari pemain kesebelasan Naila. Kembali kita lihat sebuah pengerasaan bola yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Persegas. Lepaskan umpan lebar. Woi Bang Ari, cuma tim apa we? Kesebelasan Naila tetapi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Siap, sihat selalu we. Kita saksikan saudara penonton yang apa yang diturunkan oleh Bung Ahmad Pinel, manajer tim dari kesebelasan Persegas yang banyak menurunkan para pemain dengan wajah-wajah baru. Ya Bang Dul, ada Air TV sama Baya TV di sana biasanya. Mengolah bola para pemain kesebelasan Persegas memang masih belum bisa dideteksi oleh para pecinta sepak bola tarkan. Dan kita nantikan bersama saudara. Ya Pak Nol, ada Bang Wahyu sama Andre Bagol. Subandi Korporal, selaku manajer tim kesebelasan Maya, yang juga nampaknya banyak menurunkan pemain-pemain yang tentunya sudah memiliki. Ada Bang, lokal semua, Liga 2 paling. Bukan lagi, akankah bisa mengatasi penampilan para pemain kesebelasan Persegas yang dipastikan akan tampil dan mengandalkan kolektivitas permainan mereka. Dan kita lihat kembali kini Naila melakukan penguasaan. Weh, Yawan, bulan ngopi ini weh. Dalam pagi kesebelasan Naila sudah dilakukan terbuka-bukaan bola kita lihat saudara penonton. Penonton kesebelasan Persegas. Halo Bang Miguel. Kesebelasan Naila berbahaya sebuah skill cantik. Satu pemain, dua pemain, dan oh, saudara penonton cukup keren. Basro kemarin, Basro. Pemain dari kesebelasan Persegas nomor punggung 82 kita lihat Aco. Tetapi tembakan yang dilepaskan oleh Aco masih lemah dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Naila. Mantep Bang. Ya, di Bunga Mekar ada lagi lah. Insya Allah gas. Bagi ini pertahanan kesebelasan Naila dan kita lihat kiri kesebelasan Naila dari kaki Andi Gablay melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Persegas, tetapi sangat disayangkan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Persegas akan terjadi dari kanan pertahanan mereka. Lepaskan umpan berhasil kembali diantisipasi dan kini bola liar menghampiri Aldi. Aldi bekerja sama berikan umpan kepada Satria. Masih Satria saudara penonton kita dekat menegang berhasil
berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Persela. Maka saksikan saudara penonton, kesempatan kembali dan penipuan kurang dilakukan kesebelasan Naila. Lepaskan crossing. Apa yang terjadi? Kita lihat berhasil dikuasai pemain Naila. Kapek yang cukup baik. Tetapi lagi-lagi bola berhasil diantisipasi oleh pemain berbadan dari kesebelasan Persela. Kita nantikan dan kini tembakan bebas untuk kesebelasan Persela. Lakukan sudah berhasil diamankan oleh pemain berkatan Cemeduk larangan lapangan Garuda. Kita lihat saudara penonton, kembali kini Naila mengancam dari tengah lapangan pertandingan dari Jati Ardian, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Persela, tetapi gagal kontrol bola yang dilakukan oleh pemain Naila lawan Persegras. Naila Pondok Aren Persegras Joglo. Kesalahan dilakukan pemain berkatan kesebelasan Persela. Mungkin juga ada terobos yang terjadi dialami oleh pemain berkatan dari kesebelasan kurang yang dilakukan pemain kesebelasan Naila berhasil diantisipasi oleh pemain berkatan kesebelasan Persela. Terjadi perebutan bola. Kembali kita lihat saudara penonton, bola kini coba dikuasai oleh pemain kesebelasan Naila, terbut kembali oleh pemain kesebelasan Persela. Begitu tinggi intensitas dan juga tensi pertandingan pada babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit medio, di mana dua kesebelasan saling untuk melakukan gempuran dan kiri kesebelasan Persela. Alhamdulillah Bang Bule sehat selalu. Pertahanan kesebelasan Naila berhasil diantisipasi Tony. Tony bekerja sama berikan kepada kompatriotnya sebuah umpan panjang yang juga cukup baik, tetapi lagi-lagi masih cukup disiplin dan Garuda celeduk larangan. Ulang juga keputaran kedua bukan dapat yang kedua tahun 2024 dan diketuai oleh Bang Haji Jeffrey, di mana kita lihat dua beri serangan terus dilakukan oleh kedua kesebelasan dan bagaimana pergerakan bola begitu tegas. Lagi-lagi umpan panjang yang masih kurang efektif diperagakan para pemain dari kesebelasan Naila dan akhirnya membawa bola keluar meninggal. Ya lapangan rata betul. Lemparan ke dalam serangan kita saksikan untuk kesebelasan Persela sudah dilakukan, tetapi kontrol bola yang gagal dilakukan pemain kesebelasan Persela yang akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lapangan Garuda celeduk larangan. Kini keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persela akan terjadi dari sisi kiri pertahanan mereka. Kerjasama diperagakan pemain Persela dan kembali kombinasi satu dua yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Persela. Kita lihat saudara sebuah kerjasama rapi dan sangat cantik yang diakhiri dengan sebuah shooting tembakan yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Persela nomor punggung 88. Kita saksikan bersama saudara dari kesebelasan Persela akhirnya berhasil mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Dan kita lihat saudara penonton melepaskan sebuah shooting menyisir kanan yang gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang kesebelasan Naila panjang dan akhirnya 1-0 unggul Persela. Kesebelasan Persela atas lawannya kesebelasan Naila. Sudah saya katakan bersama saudara, penampilan para pemain kesebelasan Persela yang kita lihat dalam rataan usia yang masih muda milik belia dan juga masih belum terpantau oleh para pecinta sepak bola. Lihat abangku belum lihat dalam pertandingan yang terakhir. Kita tidak akan memberikan kejutan pada pertandingan kali ini. Dan akhirnya yang saya katakan terbukti, penampilan kolektif yang juga diiringi dengan skill cantik para pemain kesebelasan Persela akhirnya menggantarkan sementara kesebelasan Persela winning 1-0 atas lawan yang kesebelasan. Masuknya dari larangan Bang pegang pangkalan ojek samping SD 6 larangan. Determinasi tinggi impres pokoknya jalan raya impres dari kesebelasan Naila. Saudara kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Naila. Datang super dari sempurnaan nota penuh determinasi dan sangat militan dan juga tantang menyerah. Kita lihat diperagakan oleh para pemain kesebelasan
Naila lawan Persegras. Yang pertama ini benar-benar sebuah penampilan yang sangat amat memberikan kesebelasan Naila untuk bisa keluar. Alhamdulillah, makasih Tarsi, sehat selalu ya. Permainan kesebelasan Persegras, bahkan sang penjaga gawang Naila panjang harus melewatkan keperawanan gawangnya, direnggut oleh pemain kesebelasan Persegras lewat sebuah shooting menyusul tanah yang gagal diantisipasi dengan baik. Artinya saudara penonton Bang Sultan di Kapal dan juga komposisi kemenangan kesebelasan Naila harus secepatnya menemukan apotik terdekat di stadion mini Garuda. Kenapa? Karena penampilan para pemain Persegras masih belum ada obatnya. Kalau hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan gol kedua dan gol berikutnya hanya seperti sebuah bom waktu yang akan menunggu kapan meledaknya ke dalam kesebelasan Naila. Kembali saudara, kita lihat kini Naila merekam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Persegas. Tetapi ada sebuah pelanggaran terjadi, tembakan bebas bagi kesebelasan Naila. Kita nantikan bersama saudara penonton kesempatan emas bagi kesebelasan Naila untuk bisa mencetak gol penyeimbang ke gawang kesebelasan Persegas. Mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dan akan dimiliki oleh kesebelasan Naila. Agung yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah. Agung bersiap, Agung lakukan sudah. Oh, saudara penonton, datang super dari second line, tetapi berhasil diantisipasi. Kita lihat bersama saudara, Naila menggurung dari pertahanan kesebelasan Persegas. Dari seperempat lapangan permainan berhasil kembali diamankan pemain Persegas. Dan kan kita bukan kesebelasan Persegas, kita saksikan teman-teman kesempatan Persegas mengambil keputusan ketika memaksimalkan sebuah santai dan kini hanya berbalik melakukan dari kaki Tony. Meski Tony saudara penonton lepaskan umpan berapi ke sisi kanan pertahanan Persegas, kita lihat ini dia kesempatan lewat. Dan lagi-lagi yang saya katakan terbukti bahwa garansi komponen seru dan sangat menarik siap terjadi. Ya Pul, nggak ada liburnya. Pokoknya final tanggal 28 Oktober ya. Kesebelasan Naila, kita lihat saudara penonton tertinggal sampai dahulu lewat gol yang dicetak. Ya, sampai 28 Oktober final pokoknya. Pul, tiap hari. Kesebelasan Naila pada pertandingan babak yang pertama dan membuka kedudukan 1-1. Aduh sayang ibu, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa dan bisa dikatakan sangat menarik terjadi pada perburuan tiket keputaran kedua. Naila kini menghancam kembali, terlalu keras darat dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Persegas. 1-1 sementara kedudukan di babak yang pertama. Persegas kembali lancar sebuah umpan panjang, ada sebuah kepanikan yang terjadi dan akhirnya membuat pemain bertahan dari kesebelasan Naila harus membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak bola jeleduk jeleduk, kita lihat bagi kesebelasan Persegas, akankah gol kedua terjadi ke gawang kesebelasan Naila? Lakukan sudah, berhasil diamankan oleh pemain bertahan kesebelasan Naila dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lantaran kedalam Persegas kembali terhancam dari kaki Alvin. Alvin bekerja sama jatuh di kaki pemain kesebelasan Naila dan kita lihat kiri bola liar menghampiri pemain bertahan dari kesebelasan Persegas. 1-1 tetapi terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan lapangan Garuda jeleduk larangan bola. Kita lihat larangan utara abangku Naila dari kaki Aldi lepaskan umpan Bandung ke tengah jatuh di kaki pemain kesebelasan Persegas. Kita lihat kembali sebuah kerjasama yang gagal dilakukan pemain Persegas. Melewat dan wasit pergantian pandangan kawan saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Persegas lakukan sudah kembali ke kesebelasan Persegas.
dan sangat bersayang dan 14 atau 24 laga ketat dan alat dengan tensi yang begitu tinggi yang juga terus dihiasi dengan tuan bulu serangan dan juga penciptaan peluang yang dilakukan oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Persegas kembali menangkan lewat sebuah umpan panjang berhasil diantisipasi oleh pemain berkatan dari kesebelasan Naila dan kini Poli berhasil merayu perhutang bola. Apa yang terjadi dikarenakan sebuah insiden benturan yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan dan akhirnya membuat sang kita lihat bersama saudara penonton sebuah eksekusi tendangan bebas dari jarak tembak yang sebenarnya agak sedikit jauh, tetapi apapun bisa terjadi dalam permainan sepak bola. Ya betul, belakang Puri Beta yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Naila mundur beberapa langkah. Kita nantikan bersiap saudara penonton pemain kesebelasan Naila bulan Oktober nanti main lagi dia menang. Lakukan sudah dan sebuah tembakan bebas yang cukup baik dilepaskan oleh Fabio Hasan Naila sudah dilakukan dan kembali pulih bola dalam penguasaan Aldi. Masih Aldi bekerja sama bukan kepada Dani, masih Dani kuasai bola. Dalam bola kepada kompatriotnya kita saksikan Agung, masih Agung cukup baik berhasil mengecoh satu pemain. Kembali sebuah kombinasi satu yang cukup baik, sebuah umpan dikirimkan kepada Arai tetapi berhasil diantisipasi. Daerah Celeduk larangan dari kesebelasan Persegas bahkan kembali pengukuran kesebelasan Naila sekarang dari sisi kanan pertahanan Persegas berbahaya tetapi berhasil satu bersih. Kembali para pemain kesebelasan Naila terus coba menghurung-hurung pertahanan kesebelasan Persegas. Aldi bekerja sama bukan kepada Agung, lepaskan umpan berhasil diantisipasi oleh kapten tim kesebelasan Persegas dan terkesan saudara penonton play on karena FNT kompak lawan Persegas. Kesebelasan Persegas lakukan sudah terjadi perebutan bola di kiri pertahanan kesebelasan Naila, masih pressing dan bayang-bayang kita perlu dilakukan dan kita lihat bersama saudara bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan ya habis babak pertama. Pertandingan babak yang pertama dikutukan oleh satu-satu Naila lawan Persegas. Ya, sudah dibagikan tugas di babak yang kedua. Emak yang cukup baik Andi Cabai datang kembali Aco intercept seorang bukan secara penonton bukan nantikan kelas sepak Naila lawan Persegas keluar meninggalkan laporan pertandingan
menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persegas. Tapi juga Bung Abeng Inti dan rekan-rekan yang punya matchmaking FC dari kawasan Serua Pancol di Pusat, selamat sore kami ucapkan pada sore hari ini. Ya, baik secara penonton, kita nantikan ancaman di kubu kesebelasan online dan betul kini tetapi berhasil digagalkan secara penonton. Kita nantikan akhirnya kali ini Koptua di ibaratkan bola sudah keluar. Ya, foto aja bang, banyak pemain besok datang aja bangku. Kesebelasan Naya Ardian keluar nomor punggung 11 masuk Brian, Brian nomor punggung 13. Ya, saudara penonton, kita nantikan nampaknya kali ini satu darah segar di pemuk kesebelasan Naya Brian masukkan menggantikan Ardian. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, datang satu pemain, satu ancaman dilakukan Aco, pressing ketat yang dilakukan Dejan. Sebuah kerjasama kita nantikan secara penonton berhasil. Kerenan pemain, weh, enak saudara. Kapil di udara, kita nantikan. Biarlah biasa bang. Celeduk kap, celeduk kap, Garuda kap. Baru meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persegas akan bergabung kali ini mencoba nampaknya. Kita nantikan angkat dua belah tangan kemana bola diarahkan sudah dilakukan yang dicari rekannya pemain Aco. Tetapi digagalkan. Naya kali ini menekan Brian, tinggalkan bola ke sektor kiri, tetapi tanggung datangnya sekuat benar. Kembali kita nantikan kami secara penonton, datang super satu pemain kali ini mencoba nampaknya menghantam Brian. Masih Brian kuasai bola, kita nantikan berbahaya. Saudara penonton, datang satu pemain tepat amankan Nugroho, bekerja sama Naila terus mengancam. Baik sudah penonton mitra sepak bola, sebuah peluang yang dimiliki kubu kesebelasan Naila, bola berhasil digagalkan itu dan dibuang keluar lapangan pertandingan. Kendati harus menghasilkan sepak pojok, letakkan sudah ambil ancang-ancang, kita nantikan. Lakukan ya bebas, betul. Sebuah kerjasama lepaskan crossing, berbahaya saudara penonton. Datang support satu pemain Persegas. Kalau kita nantikan kali ini mencoba Aldi bekerja sama tetapi gagal. Kali ini mencoba Aldi sprinter dari Dani. Bola sudah keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Naila. Kita saksikan saudara penonton mencoba lapangan Tommy angkat dua belah tangan. Kemana bola akan diarahkan, lakukan sudah. Kita nantikan lapangan. Ya, tiap hari Naila sampai 28 Oktober, Kak. Finalnya tanggal 28 Oktober. Berbahaya, Brian. Ya, Kak Kamel Bruno lagi di luar. Yang dilakukan pemain-pemain. Ya, namanya pemain tarkaman. Ini pertahanan kesebelasan Persegas masih satu sama kedudukan, satu pedangan gawang sudah dilakukan saudara. Dulu mencoba bekerja sama dari sektor kanan, tetapi berhasil digagalkan Dani. Celeduk larangan lapangan Garuda. Yang tidak diberikan sang pengadil, ataukah menghasilkan satu lemparan ke dalam. Kita saksikan saudara penonton mitra sepak bola bagi kesebelasan Persegas. Baik kembali nampaknya lemparan ke dalam. Kita nantikan angkat 12 tangan. Dan apakah ya lemparan ke dalam secara penonton. Persegas kemana bola diarahkan, lakukan sudah. Aco yang dicari tetapi pressing ketat yang dilakukan Dani. Sandi boleh masuk putaran 2 ada jadi regak. Kesebelasan Persegas
sepak pojok kali ini akan terjadi berhasil. Jauh bang, gua aja dari Kalidres kemari lumayan. Lakukan sudah. Arah Celeduk bang, pokoknya abang arah mau ke Puri Beta ya. Sebuah pergerakan berhasil digagalkan Tommy mengancam. Berbahaya saudara. Berhasil dilekalisir lini pertahanan kesadaran Naila. Satu tendangan langsung, tetapi saudara akurasinya masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Naila akan terjadi. Tapping penjaga gawang, oh panjang kami kira lakukan sudah. Melewati garis tengah top duel di udara. Datang Nugroho, oh bola bukan pemain Abraham dan ya betul bang, jalan impres. Kita nanya aja bilang gangnya gang Pangkalan Ojek masuknya. Kita nantikan secara penonton angkat 12 tangan sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola dan kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan Persegas. Kita saksikan, kita nantikan saudara penonton mencoba lapangan kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persegas. Dilakukan kali satu pemain Beli kemana bola akan diarahkan mencari rekan yang berdiri bebas sudah dilakukan, tetapi digagalkan Aldi. Kembali lemparan ke dalam semakin mendekati jantung pertahanan kesebelasan Naila saudara. Ambil ancang-ancang lakukan sudah. Apa yang terjadi kita nantikan saudara penonton. Ada pelanggaran yang tidak dibenarkan sang pengadil. Kartu kuning kami kena bagi pemain kesebelasan Persegas. Tendangan impres 8. Ya, impres 8. Mundur beberapa langkah ke belakang. 8. Impres 8 ya, pokoknya dekat impres 9. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Kita saksikan secara penonton lakukan sudah racing tetapi pertahanan Persegas. Ya patokan Puri Beta bangku. Dan sepuluh bundar datang satu pemain Alfad Luka Mikura tindakan ke ya, betul. Persegas coba mengancam berbahaya saudara penonton. Satu pemain Persegas yang harus diwaspadai Ibon Mikra sepak bola. Beberapa kali merepotkan lini pertahanan kubu kesebelasan Naila. Tendangan gawang akan terjadi sedang melakukan top duel di udara. Ada pelanggaran dan wasit pergantian pemain. Persegas di keluar nomor punggung 80. Masuk Sukri nomor punggung 90. Ya, pergantian pemain wasit. Dari keluar dan masuk Sukri. Baik, saudara penonton. 1-1. Segar di kubu kesebelasan Persegas kami kira digantikan masuk pemain Sukri kali ini. Mencoba napanya letakkan sudah. Ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah. Cakep Bang Ahmad, betul. Sudah berhasil diantisipasi. Datang satu pemain Naila melancang. Ditarik dari belakang tidak dibenarkan sang pengadil. Tendangan bebas kembali terjadi bagi kesebelasan Naila saudara. Dalam posisi yang cukup ideal. Lapangan Garuda Celeduk. Kita saksikan secara penonton 1-2 bahkan 5 pemain sudah menghadapi situ. Oh abang dekat rumah bang, enak dong. Setiap hari bisa nonton. Semakan pemain-pemain Naila lainnya. Tendangan bebas akan terjadi. Nampaknya Tommy coba meletakkan sepuluh bundar. Kita saksikan dan pagar pertahanan coba dibuat rapat-rapat. 1-2-3 bahkan 4 pemain di kubu kesebelasan Persegas.
kembali para pemain muda sepak bola. Oh, kirain orang sini nggak ada yang kerja kali bang, tiap hari gua liput ada terus. Kita nantikan secara penonton mencoba nampaknya kali ini ambung ancang. Oke, Bang Asih, Bang Wali, sehat selalu. Bunyikan tombak tepat dalam pelukan penjaga gawang Tapen di kubu kesebelasan Persegas. Tombak kita saksikan kemana bola diarahkan, lakukan sudah lewati garis tengah, datang support Ahu bekerja sama dari sektor kiri mengancam kali ini Persegas. Kita nantikan secara penonton berhasil menggagalkan satu pemain layak datang Brian, masih Brian bekerja sama rekannya pemain Alfano Senara, lalu sebuah kontrol yang gagal. Ya, sistem gugur. Satria dan bola keluar, lemparan ke dalam akan terjadi. Lakukan sudah sebuah umpan tarik coba dilepaskan, tetapi bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan. Kesebelasan Imela satu sama masih berbagi angka di babak yang kedua. Datang Tommy bekerja sama rekannya Satria Tortoli Ako, datang kembali layak mengancam. Ya, kemarin Haji Ismet Brian, balik saudara penonton Mitra Sepak Bola. Boleh bos muda, DM aja DM bos muda. 1-0. Beberapa kali. Oh, abang lihat di TikTok saya. Iya bang. Haji Ismet penuh kemarin orang. Lapangan lepaskan sebuah umpan, berhasil digagalkan datang Salman. Kopuel di udara. Kita bukan mencoba menari-nari satu pemain Persegas mampu mengejar dua pemain. Kita nantikan Persegas mengancam berbahaya. Penonton Mitra Sepak Bola, kita nantikan matanya kali ini Naya Garuda Celeduk, anak-anak Persegas, satu pemain Aco, sebuah kerjasama dan amankan penjaga gawang panjang di kubu kesebelasan Naya. Sebuah umpan coba dilepaskan, top bola di udara dan bola dibiarkan. Amin, Abang Sui sehat selalu ya. Semoga Abang sehat, murah rezekinya, lancar pokoknya. Berarti garis tengah berhasil digagalkan Tommy. Terjadi perebutan bola. Tommy Andi Gabay bekerja sama Satria. Satria sebuah umpan, kita nantikan. Oh, saudara penonton. Seri atu-atu Naila lawan Persegras. Naila Brian, main yang cukup berbahaya kali. Mencoba lapangnya penjaga gawang Tapen, lakukan sudah sebuah umpan coba dilepaskan, datang Agung dari sektor kiri. Agung bekerja sama rekannya Degan, berhasil diantisipasi Persegas, membuat satu serangan balik berbahaya. Oh, Mitra Sepak Bola terlalu lama mengolah si kulit bundar. Kembali lepaskan sebuah umpan Fadli yang dicari Brian, berhasil digagalkan penjaga. Ya betul Bang Rocky, lapangan Garuda. Kita nantikan saudara penonton, sedikit menggulai si kulit bundar. Tapi kami kulit penjaga gawang yang dimiliki kupu kesebelasan Persegas, satu umpan sudah dilepaskan, datang Aldo pressing tetapi dilakukan. Wow, baik saudara penonton, warna biru kapten baik dilakukan satu pemain Persegas, tetapi eksekusi yang gagal. Bola masih terblok di pertahanan kesebelasan Naya. Agung saudara penonton, kita nantikan Mitra Sepak Bola. Cukup 1-1 pertandingan yang Anda saksikan pada sore hari ini dalam memperebutkan selembar tiket menuju ke babak 32 besar. Sementara besok jangan sampai Anda lewatkan kesebelasan Purba City yang diperkuat
Tabruk Balak Mahendra dan beberapa pemain-pemain Persikasi lainnya. Serta suku tim besutan Bung Don Migo atau ya, Bang Uto. Besok akan berlaga di lapangan sepak bola baru ya, pemanasan kesebelasan Asyarat tim yang datang dari kawasan Urugani, Jakarta Selatan. Baik, secara penonton kita nantikan nampaknya tendangan ke gawang akan terjadi. Letakkan sudah, satu umpan sudah dilepaskan, kop dua di udara, bukan Aco datang support kali umam. Secara penonton kita nantikan ada Nugroho tertuju Satria berbahaya, satu umpan kita nantikan Brian. Wow, berhasil Brian, masih Brian secara penonton. Tetapi berhasil digagalkan Nugroho, heading kembali Agung, sebuah umpan coba dilepaskan. Kita nantikan terjadi perebutan bola, Persegas untuk melancang pemain Agus, digagalkan Tommy, bahkan support kali ini mencoba melapor secara penonton. Wow, saudara, cukup baik. Kita nantikan Salman bekerja sama rekannya Aco. Oh, saudara penonton, permainan cepat dilakukan. Celeduk, lapan Garuda larangan. Menaru, berhasil digagalkan. Ada pelanggaran yang dilakukan Salman. Tidak membenarkan sang pelabur di presiden. Ya, tiap hari ya, Bangku. Kita saksikan, kita nantikan. Ya, Bang Rocky. Penonton. Garuda, lapan Garuda. Teman-teman dari Persikas Garuda. Ya, abang teman-teman Garuda, abang Bangku, juga semangat. Ya, baik, saudara penonton Mitra Sepak Bola. Kita nantikan, kita saksikan peluru agar melakukan satu tendangan bebas bagi kesebelasan Indonesia. Homo menetapkan sudah ambil ancang-ancang, mundur beberapa langkah ke belakang dan pasti mencari rekan yang berburu. Menang 5-0 Haji Smet. Saksikan, kita nantikan saudara penonton Mitra Sepak Bola. Kami sudah lepaskan. Woi, adik aku, sehat selalu ya. Sukses, Bang. Arai gagal melalui bola, masih arai. Lepaskan cerosi. Kita nantikan terus menggumpur di pertahanan kubu kesebelasan Persegas, mampu digagalkan Salman dan protek coba dilakukan Aco, berbahaya. Kita nantikan datang Salman pindahkan bola ke sektor kanan. Kita nantikan kembali saudara penonton ambil Nugroho. Ya, Bam, kerjasama. Wow, ini sepak bola. Sebuah tendangan keras tetapi berhasil terblok demi pertahanan. Ya, deh aku yang paling baik deh pokoknya. Kita saksikan ada pelanggaran setelah arah dijatuhkan dan tidak dibenarkan sang peradil sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Naya akan terpadu. Baik, serang berbahaya. Masih melambung di atas besar gawang kubu kesebelasan Naya yang dikawal panjang. Saudara penonton, tendangan gawang sudah dilakukan. Top dua di udara datang Brian, berikan Salman, terjadi Salman. Mencoba tendangan bebas kali macam Agus Tuhut sudah dibunyikan. Lakukan sudah. Kali ini berhasil diamankan panjang berikan tepat Brian. Saudara penonton, tetapi tertutup peluang gerak arau. Bagaimana kita sepak bola dan mundur beberapa langkah ke belakang. Lakukan sudah yang dicari Salman, tetapi pressing tetap yang dilakukan Tommy. Gagal Salman untuk meraih. Belum tahu abangku. Kita nantikan. Belum lihat. Baru timnya doang. Panjang dengan kaki kiri lakukan sudah. Berhasil digagalkan datang Aco. Kepuluh di udara secara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola. Berbahaya. Lepaskan posisi saudara penonton.
keluar penjaga gawang. Penjaga gawang Tapung penuh kerat-kerat cukup kembali. Kembali ancaman yang dilakukan untuk kesebelasan. Kesebelasan Laila kali ini mencoba napalet Tommy, mampu menggagalkan ancaman Persebas. Kali ini Arau masih kuasai bola, masih Arau. Arau berikan gaya. Saudara penonton asisten wasit sudah mengangkat bendera. Satu-satu Bang Sandul. Sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Satu-satu Bang Sandul. Baik, kembali saudara. Kita lanjutkan nampaknya. Letakkan sudah ambil ancang-ancang. Siap Bang Sandul. Beberapa langkah ke belakang. Mencari rekan yang berburu bebas. Nugroho secara penonton lakukan sudah lewat di garis tengah. Kita nantikan datang lokal sama lokal abangku. Gagal paketan yang kemarin di Pondok Aren. Jurtim Persegas angkat dua belah tangan. Kali ini alat saudara sudah dilakukan, berhasil diantisipasi pemain Agung. Kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton. Mitra sepak bola, kita saksikan, kita nantikan nampaknya kali ini mencoba nampaknya saudara penonton. Daerah Ciledug, lapangan Garuda larangan. Impres 9. Ciledug, Bang Mono, lapangan Garuda. Sudah berbahaya. Berhasil menggagalkan satu pemain penjaga gawang panjang. Masih panjang kuasai bola secara penonton. Lakukan mencoba dengan kaki kiri lepaskan sebuah umpan dari sektor kiri. Datang satu dengan berbahaya. Tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Satu tendangan sudut bagi kesebelasan Laila akan terjadi berhasil. Satu-satu abangku. Kita menentukan. Kita saksikan saudara penonton mencoba nampaknya ambil ancang-ancang lakukan sudah berbahaya. Tidak mau ambil resiko kembali tendangan tersebut bagi kesebelasan Laila kali ini. Kita nantikan mencoba nampaknya. Oh, gagal suara penonton. Berbahaya. Baik, kita sepak bola. Benar-benar pertandingan yang amat sangat menarik pada sore hari ini. Kali ini mencoba nampaknya. Ya, satu menit pertama waktu di babak yang kedua. Ancaman kesebelasan Persegas kita nantikan. Berhasil digagalkan Tommy. Pressing ketat terus dilakukan. Mencoba datang satu pemain Alpun. Masih mengancam saudara. Bekerja sama Alpun bekerja Salman. Lepaskan perangkap Popso. Kita nantikan. Masih Salman. Salman bekerja sama Aco. Aco kembalikan Salman. Lepaskan Krosi. Berbahaya saudara penonton. Ya Bang Asim, siap. Satu-satu Bang Asim skornya. Kretik dilakukan kubu kesebelasan Laila. Di sektor kiri datang Brian. Masih Brian. Wow. Saudara penonton mendapatkan pressing ketat kami kira. Pemain Brian. Kita nantikan mitra sepak bola. Kali ini penjaga gawang KPI harus terat sedikit bundar. Kemana akan diarahkan? Lakukan sudah dengan kaki kanan lewati garis tengah. Kita nantikan. Dibiarkan bola yang keluar dan